Beginilah kalau membangun rumah di dalam gang ya sahabat. Bahan-bahan serba susah. Melihat bapak ini ya, di usia 80-an ini beliau masih sangat kuat ini sahabat semua. Gaskan, gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua di channel yang sama, Sims Kocet. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, untuk melihat suasana pedesaan atau perkampungan. Buat subscriber saya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan sehat. Oke, tidak berlama-lama, seperti apa videonya sahabat, tonton sampai habis, check it out. Oke sahabat semua, dimanapun kalian berada, dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, tepatnya di Kabupaten Sumba Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia ya. Untuk melihat ada salah satu rumah ya dibongkar ini. Ini akan dibangun kembali ya seperti ini. Inilah proses pengerjaannya sahabat semua. Ini akan dibangun lagi ya, seperti ini ya. Nah, hasil saya tadi mencopot keramik ya sahabat. Ini bisa dipakai lagi nih sahabat. Ini saya ambil tadi ya. Seperti inilah prosesnya sahabat. Ini keramiknya ini kita ambil ya sahabat. Kita ini selagi bisa dimanfaatkan, kita ambil yang bagusnya ya sahabat. Yang pecahnya biar jadi ambuhan, jadi tanah urukan ya di sini. Seperti ini loh prosesnya penggalian dari awal ya, dari dasar. Ini akan direhab ya. Dibikin baru ya sahabat. Ini sambil membongkar keramik yang bagus-bagus ini kita ambil ya sahabat, untuk kita pasang di rumah ya.
tua ya, sudah tua ini masih kuat ya sahabat semua, sangat luar biasa beliau ini. Duh, masih nantak siap les. Ada ambal bulu kira. Ambal bulu. Ambal bulu Pitu bulu. Balik bulu kira sih ya. 80-an. Umurnya tapi masih bekerja keras. Luar biasa. Bekerja keras. Di usia ini di umur 80-an ini sahabat. Masih bekerja keras seperti ini. Melihat bapak ini ya, di usia 80-an ini beliau masih sangat kuat ini sahabat semua. Kita beliau ini ke peladen ya. Peladen bangunan ya sahabat, seperti ini sangat luar biasa. Ini bangunannya ini sudah propos ya sahabat semua, seperti ini batu batanya ini sudah propos seperti ini, makanya direhab lagi ya, takut hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan ya sahabat, seperti ini. Karena tembok bangunan dulu ya seperti ini menggunakan kapur ya, seperti ini ya, udah keropos ya sahabat. Ini akan direhab lagi nih sahabat. Ini kayunya sudah banyak yang dimakan rayap ya. Beginilah kalau membangun rumah di dalam gang ya sahabat. Bahan-bahan serba susah diangkut ya, seperti itu. Ini kita bawa satu kereta ya, kita bawa dua sak semen ya dalam satu kereta seperti ini. Ini batu batanya masih belum kita bawa lagi sahabat semua. Inilah resikonya membangun rumah di dalam gang ya, seperti ini. Ya seperti inilah ya sahabat semua. Tinggal kita bawa besinya ya sahabat. Ini besi pira 100 lonjor berarti. Tinggal kita bawa besinya sahabat seperti ini ya. Ya beginilah ya pembangunan rumah di dalam gang seperti ini ya. Bahan-bahan yang sangat susah tapi semangat bergotong royong yang sangat luar biasa ya kompakannya.
Istirahat dulu bentar ya sahabat. Ini galiannya sudah selesai digali ya. Tinggal pemandangan pemasangan pondasi saja ya. Seperti ini. Sudah ini man repot dah man ada urusan Inilah aktivitas mengangkut material ya, karena pembangunan di gang sempit seperti ini. Ini kameramen sampai turun tangan ya sahabat semua untuk membantu. Gaskan, gaskan. Nah, balik buka kan, tadi jam 8.
Oke, sahabat semua, tentang suasana pedesaan khususnya yang berada di Indonesia, nantikan video-video selanjutnya dari saya. Mungkin yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.